Selamat malam Gus Dihayu, selamat datang. Nama saya Ninik Mahar. Saya adalah peneliti dan pembuat film-film pendidikan, terutama adalah film-film tentang kesehatan jiwa masyarakat dan budaya, dan termasuk di dalamnya adalah tentang perempuan. Sebagai tindak lanjut dari film kami tentang poligami di Bali, maka saya dan teman-teman di LPH Apik Bali mengadakan program yang kami tujukan untuk para perempuan pengidap HIV/AIDS yang juga mengalami kekerasan domestik di beberapa daerah di Bali. Malam ini saya ingin mengajak audiens untuk bertemu tiga tokoh yang ada di dalam penelitian-penelitian kami. Dan yang pertama adalah Ibu Lani. Ketika kekacauan 65 terjadi, Ibu Lani kehilangan ayahnya. Waktu itu ayahnya diciduk, dipenjara, dan hilang, tidak pernah kembali. Sebagaimana banyak terjadi di banyak daerah di Indonesia, kondisi saat itu demikian kacaunya dan perubahan terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan perubahan-perubahan tersebut sangat drastis. Keluarga Ibu Lani yang tadinya merupakan keluarga yang sangat terpandang, berpendidikan tinggi, kaya raya, termasuk orang yang super kaya di Klaten waktu itu, dalam hitungan hari kondisinya berubah menjadi keluarga yang sangat dihindari, dipinggirkan, distigmatisasi. Harta benda mereka dirampas, dijarah, disita, sehingga mereka jatuh miskin dalam tempo yang sangat singkat. Lani ketika menginjak dewasa terpaksa menelan kekecewaan yang luar biasa karena cita-citanya untuk menjadi dokter kandas. Keluarganya tidak mampu untuk membayar biaya masuk ke Fakultas Kedokteran UGM. Lani harus menghidupi juga adik-adiknya. Itu membuat dia memendam kemarahan yang luar biasa. Dia mendendam, dia sedemikian sakit hati kepada keadaan dan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dendam, amarah, kepahitan bertahun-tahun menguasai hidupnya. Hingga suatu ketika seorang sahabatnya yang sudah menjadi dokter. Seorang sahabatnya yang sudah menjadi dokter mengajaknya untuk ke lab di mana sang dokter kemudian membedah kadaver. Di situ Lani terhenyak. Dia menjadi sadar. Sedemikian tipisnya batas antara hidup dan mati. Dia sadar anicca, ketidakabadian. Kemudian dia mendalami ajaran Buddha, mendalami meditasi, dan akhirnya mengabdikan hidupnya untuk menerjemahkan kitab-kitab ajaran Buddha ke dalam bahasa Indonesia. Next please. Berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris, Lani dan sahabat karibnya, Ibu Wena, mendirikan Columbia Edu Center, itu kursus bahasa Inggris yang ada di Klaten. Beberapa tahun kursusnya kemudian maju sangat pesat dan muncul ide Ibu Lani harus naik kelas. Dia kemudian mendirikan Yayasan Putra Bangsa yang bergerak di dalam pendidikan berbasis kebangsaan. Mimpinya adalah generasi penerus harus memiliki karakter yang super,
yang mampu mencintai dirinya, mencintai sesamanya, mencintai kemanusiaan, kehidupan, masyarakat, bangsa dan negara, dan pada akhirnya mampu mencintai alam raya secara bijaksana. Next please. Perempuan kedua yang mengilhami saya adalah Ibu Yoga. Dia merupakan salah satu ujung tombak tim penjangkauan kami di Bali. Di dalam acara Mata Najwa dia bersaksi, suaminya meninggal tetapi juga mewariskan kepadanya penyakit HIV/AIDS. Perihal suaminya yang menderita HIV/AIDS baru dia ketahui sesudah suaminya meninggal. Dokter yang merawat suaminya kemudian bercerita apa yang dialami suaminya dan kemudian meminta Ibu Yoke dan anaknya yang berusia 1 tahun untuk menjalani tes darah. Vonis dokter dari hasil tes darahnya sungguh membuat dia hancur. Dia menjadi depresi sangat berat karena kemudian ternyata dia pun tertular oleh penyakit HIV/AIDS. Next please. Yang ketiga adalah Rina, sebut saja demikian. Dia lahir, tumbuh di dalam sebuah keluarga dengan potret yang sangat buram. Pada umur 9 tahun dia baru menyadari kalau dia adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Ayah ibunya tidak pernah menikah dalam bentuk apapun. Usia 14 tahun, dia bingung. Ternyata kakak perempuannya lahir dari ayah yang berlainan. Kemudian dia makin tidak bisa memahami dunia di sekelilingnya. Ketika pada suatu malam, 4 orang pemuda mendobrak memaksa masuk rumahnya, menyeret ibunya yang masih tertidur, kemudian mengembalikan ibunya beberapa jam kemudian dalam kondisi pingsan. Mereka memperkosa si ibu ini secara bergantian di sebuah gubuk di tengah ladang. Alasan mereka, ayah Rina bisa menikmati ibu Rina selama belasan tahun tanpa ikatan apapun. Oleh karena itu mereka merasa mereka juga berhak untuk menikmati ibu Rina walau hanya malam itu saja. Ibu Rina yang sudah merasa tidak dapat mendapatkan pengayoman dari suaminya kemudian melarikan diri, memilih hidup dengan laki-laki lain yang dia harap bisa lebih memberi perlindungan kepadanya. Ayah Rina pun kemudian melarikan diri mengembara dan kemudian menikah siri dengan perempuan yang lebih muda dari Rina. Ketika ini semua terjadi, Rina seolah kehilangan tempat untuk berpijak. Hanya kasih karunia dari Sang Khalik dan perhatian dari beberapa orang di sekelilingnya yang mampu menyelamatkan Rina. Dia kemudian pergi ke kota, bekerja di sebuah toko handphone. Di situ dia bertemu dengan seorang pemuda baik-baik, bertanggung jawab, mau menerima dan memahami Rina apa adanya. Mereka kemudian mendirikan bisnis usaha bersama-sama dan menikah. Minggu lalu Rina mengatakan kepada saya bahwa dia baru saja lulus pendidikan kursus kecantikan yang mana keterampilan yang dia dapat dari situ akan dia pakai untuk membuka usaha salon. Hadirin, kalau kita menyimak ketiga cerita nyata tadi, kita sadar bahwa itu adalah potret ribuan
bahkan juga jutaan perempuan lain di sekeliling kita. Tapi apa yang membuat ketiga perempuan ini so special? Bagaimana mereka kemudian bisa bangkit? Bertahun-tahun saya menyelami kehidupan mereka. Dari sekian banyak wawancara, saya kemudian menarik beberapa pelajaran yang bagi saya sangat enlightening. Yang pertama, next please. Mereka memiliki awareness and acceptance. Sadar siapa dirinya, bagaimana keadaannya, dan menerimanya. Yoke sadar dan menerima bahwa dia sekarang adalah pengidap penyakit HIV/AIDS. Rina sadar dan menerima bahwa dia adalah anak dengan potret keluarga yang sedemikian buram. Lani menerima, mengakui bahwa ya, aku adalah anak PKI. So what? Katanya. Rina kemudian dapat juga memaafkan kedua orang tuanya dan dia move on untuk melukis potret kehidupannya yang lebih baik. Yang kedua yang saya pelajari adalah spiritualitas mereka. Lani kemudian di dalam perjalanannya menyadari tentang karma. Dalam sebuah wawancara dia mengatakan, tak akan terjadi kepadaku yang bukan merupakan bagianku. Dia kemudian menutup semua sumber-sumber penderitaan hidupnya. Dia buang semua kemarahan, dendam, kekecewaan, sakit hati, dan dia gantikan dengan langkah-langkah kebajikan. Katanya dia harus memiliki banyak sangu bekal untuk pindah alam ketika dia nanti seperti kadaver yang dia saksikan di lab tempat sahabatnya bekerja. Ketiga, mereka kemudian mendudukkan diri dalam posisi pilot, nahkoda, the masters of their own lives. Mereka mengambil tanggung jawab terhadap diri dan kehidupan mereka. Mereka tidak menyalahkan pihak lain. Mereka tidak menuntut pihak lain untuk bertanggung jawab akan masa depan mereka. Terhadap teman-teman yang tadinya menstigmatisasi dan menghindarinya, Lani bisa berkata, I can live with or without you. Rina dengan santai mengatakan, saya akhirnya paham, Bu. Sayalah yang harus bertanggung jawab akan hidup saya. Saya tidak peduli orang ngomong apa tentang saya dan kepada saya. Fokus saya adalah menggapai mimpi-mimpi saya. Next. Yang keempat adalah mereka memiliki kebebasan dan pembebasan. Not freedom to, but freedom from. Mereka membebaskan diri mereka dari stigma, dari gunjingan orang, cibiran orang, dari boundaries yang orang letakkan di dalam hidup mereka. Lebih-lebih lagi mereka kemudian naik kelas, mereka membebaskan orang yang telah menyakiti mereka dari rasa marah dan kebencian serta rasa dendam mereka. Sampai di sini mereka telah move dari victims menjadi pilots, menjadi masters. Langkah-langkah mereka berikutnya sangat mencengangkan saya. Mereka naik lebih tinggi lagi untuk menjadi victors, pemenang kehidupan yang sejati. Yoke contohnya, ketika dia ditolak oleh ayahnya sendiri pun,
kakak-kakaknya. Mereka tidak mau menerima yoga di rumah mereka. Berjabat tangan sekalipun mereka tidak mau. Mereka takut tertular oleh penyakit HIV/AIDS. Menghadapi situasi itu, yoga justru semakin giat menjadi konselor, penyuluh dan pengayom bagi perempuan-perempuan yang bernasib seperti dirinya. Dia memberikan pendidikan kepada masyarakat, remaja, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Bali, sehingga orang-orang ini memiliki kepedulian, bisa menerima, memiliki empati, dan akhirnya memberdayakan perempuan-perempuan seperti Yoga. Di saat banyak pintu lapangan kerja tertutup bagi anak-anak tahanan politik PKI, maka Lani justru membuka banyak lapangan kerja bagi orang-orang muda di sekitarnya. Orang-orang muda yang orang tua mereka atau nenek kakek mereka dulu mengucilkan keluarga Lani, menjarah harta mereka. Bagi Lani, balas dendam yang terindah bukan dengan cara menyakiti orang yang pernah menzalimi dirinya. Tetapi balas dendam yang terindah adalah ketika dia mampu mengubah energi kemarahan dan dendamnya menjadi energi kebajikan yang mentransformasikan masyarakat di sekelilingnya. Ketika saya menanyakan bagaimana orang lain dapat mencontoh, meneladani sikap hidup dan semangat pemenang yang mereka miliki, mereka mengatakan ada tiga hal yang kita mungkin harus lakukan. Yang pertama adalah menerima kita sebagaimana kita adanya. Mungkin ada di antara kita, saudara kita yang merupakan korban dari perkosaan. Mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami depresi. Mungkin ada di banyak rekan kita yang merupakan orang yang addict. Mampukah kita menerima diri kita sebagaimana adanya? Yang kedua adalah kita harus unlearn, menanggalkan semua stigma, boundaries yang disematkan kepada kita. Sesudah itu baru kita bisa belajar hal-hal yang baru, sikap hidup yang baru, yang memungkinkan kita untuk menjadi pemenang yang berdaya, memberdayakan, dan berbahagia. Saya akan mengakhiri perbincangan kita malam ini dengan tiga pertanyaan untuk kaum perempuan. Yang pertama adalah, apakah kita siap untuk menjadi perempuan-perempuan yang bisa menerima keadaan diri kita apa adanya? Enggak perlu operasi plastik. Yang kedua, bersediakah kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang menjadi pilot bagi hidup kita sendiri? Yang ketiga, sudahkah kita berada di dalam jalur kehidupan yang benar untuk menjadi perempuan yang berdaya, memberdayakan orang lain, dan sekaligus berbahagia? Bagi kita yang bukan perempuan, saya memiliki satu pertanyaan. Siapkah dan ikhlaskah Anda untuk menerima dan membantu setiap perempuan di sekeliling Anda untuk menjadi perempuan yang berdaya, memberdayakan sesama dan berbahagia? Kiranya sang kehidupan menyertai dan memberkati kita dan usaha-usaha kita untuk kemanusiaan. May all beings be happy and blessed. Terima kasih.